Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Fa in ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadji hadji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sahabat-sahabat semua, video ini adalah materi perkuliahan dari mata kuliah studi ilmu Al-Quran untuk mahasiswa program studi PIAUD di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-Ulia, sampai pada pembahasan tentang membedakan ayat mutasyabih dengan ayat muhkamat. Ya, jadi di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat muhkamat, ada yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Nah, sebelum kita masuk ke arah pembahasan di sana, pertama ada yang dimaksud dengan muhkam secara umum, ada yang dimaksud dengan mutasyabih secara umum, ada yang dimaksud dengan muhkam secara khusus, ada yang dimaksud dengan mutasyabih secara khusus. Nah, adapun muhkam dan mutasyabih secara umum, Al-Quran itu muhkam juga, mutasyabih juga. Jadi seluruh Al-Quran itu disebut muhkam. Jadi ayatnya muhkam. Seluruh Al-Quran itu disebut mutasyabih juga. Tapi ini yang maknanya umum. Apa dia makna muhkam yang bermakna umum? Muhkam yang umum itu dimaknai sebagai al-mutqan. Jadi al-muhkam bimakna al-mutqan. Jadi al-hukmu, ya, pertama jadi ada dua maknanya. Yang pertama, hukum itu mencegah, ya. Jadi hakamtu asy-syai'a, jadi mana'tu, saya hukumkan sesuatu, berarti saya mencegah sesuatu. Kalau pakai ahkamtu, berarti maknanya afsilu baina syai'ain, saya pisahkan di antara dua hal. Jadi kan fungsi hukum itu untuk mencegah orang. Misalnya ditetapkan peraturan perkuliahan itu setiap hari dimulai jam 7. Itu aturan. Berarti kan mencegah orang agar tidak melanggar aturan ini, ya. Maksudnya, ya kalau misalnya masuk jam 7, ya maksudnya jam 7 gitu. Jangan lewat. Jadi mencegah orang untuk tidak lewat dari jam 7. Jadi ketika dihukumkan terhadap satu aturan, berarti itu fungsinya untuk mencegah. Nah, makna ahkam tu itu juga bisa bermakna memisahkan di antara dua hal. Jadi seorang hakim, ya, hakim itu kan berarti memisahkan, memisahkan dua orang yang sedang bertikai. Ketika dia sedang bertikai, berarti dia sedang ada masalah nih. Nah, bagaimana memisahkannya? Jadi itu juga makna apa muhkam. Bisa juga muhkam itu diartikan sebagai yang membedakan, ya. Membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya ada ketetapan hukum. Hukum itu adalah setiap orang berkendara wajib pakai helm. Nah, berarti kan nanti ketahuan mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar yang pakai helm, yang salah yang nggak pakai helm. Karena ada ketetapan hukum. Jadi hukumnya naik motor harus pakai helm. Itu mana hukum. Nah, Al-Quran itu fungsinya ya untuk itu. Al-Quran fungsinya untuk tadi al-hukmu bimana al-man'u, mencegah. Al-Quran diturunkan fungsinya untuk mencegah manusia dari kehancuran, dari kebinasaan, dari kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran datang untuk mencegah manusia daripada itu semua. Maka Al-Quran disebut dengan Al-Muhkam. Kalau kita artikan bahwa Al-Muhkam itu memisahkan di antara dua hal, ya pun Al-Quran begitu. Al-Quran memisahkan di antara benar dan salah. Al-Quran memisahkan di antara jujur dan dusta. Al-Quran memisahkan di antara hak dan batil. Maka Al-Quran disebut dengan Muhkam.
atau tadi juga sama ya, membedakan hak dan batil, atau disebut dengan al-muhkam ay al-mutqan, yang mantap, yang apa namanya, ihkamul kalam, itqanul kalam. Jadi ihkamul kalam artinya memantapkan ucapan, statementnya itu kokoh. Jadi kalau misalnya nanti kalian belajar tentang bagaimana menyusun argumentasi, nah argumentasi rangkaian kata yang menjadi kalimat itu disusun dengan kokoh, gak bisa dibantah, berarti kalimat itu atau narasi itu disebut narasi yang muhkam. Oke. Nah, Al-Quran kan begitu. Setiap rangkaian katanya gak bisa dibantah, gak bisa dicontoh, gak bisa ditiru, gak bisa diikutin, ya. Memang benar-benar murni dari Allah. Sehingga Al-Quran itu disebut dengan al-muhkam, artinya al-mutqan, yang kokoh. Ini makna muhkam secara umum, ya. Sehingga kalau kita ambil dari makna ini, dari awal Al-Quran sampai akhir, itu disebut dengan Al-Quran itu al-muhkam. Oke. Nah, kemudian makna mutasyabih, ya. Makna mutasyabih secara umum itu artinya serupa, ya. Ya, serupa. Syabih artinya serupa. Maksudnya begini. Di Al-Quran itu banyak ayat yang mengarahkan kepada tujuan yang sama, tapi diulang dengan redaksi yang berbeda atau narasi yang berbeda. Misal di surah Al-Baqarah ada kalimat alladzina yuqimuna shalah wa yu'tu eh apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, ya kan? Ada kalimat yuqimuna shalah. Wa bimma razaqnahum yunfiqun. Di ayat yang lain ada kalimat aqimish shalah atau wa atuz zakah, ya. Tunaikan dirikan salat dan tunaikan zakat. Perintah salat dan zakat seringkali diulang di beberapa ayat sehingga ayat yang satu dengan ayat yang lain ini saling serupa, saling mirip. Ya, walaupun dengan redaksi yang berbeda tapi punya tujuan yang sama. Punya makna yang sama, punya arahan yang sama. Namanya mutasyabih. Nah, kalau kita maknakan mutasyabih secara umum seperti itu, maka Al-Qur'an semuanya mutasyabih. Ya, dari awal sampai akhir itu mutasyabih, antara yang satu dengan yang lainnya itu saling saling serupa, ya, saling serupa. Ini makna muhkam dan mutasyabih secara umum. Jelas ya. Tapi yang kita bahas dalam studi ilmu Al-Qur'an di sini bukan itu, ya. Yang kita bahas sekarang adalah muhkam yang secara khos atau muhkam yang bermakna khusus dan mutasyabih yang bermakna khusus juga. Ya. Kata Syekh Manaul Qattan, mahuna ka ihkamun khasun wa tashabuhun khasun dzakarahumullahu fi qawlihi huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Di antara Al-Qur'an itu ada ayat-ayat muhkamat, di antara mereka itu adalah ummul kitab, dan ada yang lain itu mutasyabihat. Oke. Okay. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Adapun orang-orang yang di hati yang mereka itu ada kemiringan, ya, kemiringan ke arah yang tidak baik, maka mereka akan mengikuti apa yang bermutasyabih itu, apa yang tersamar itu, karena mereka mencari, ya, menuntut fitnah dan menuntut takwilnya. Apa itu takwil nanti kita bahas. Fama ya'lamu ta'wilahu illallahu. Tidak ada yang tahu takwil itu kecuali Allah. Nanti takwil maknanya banyak ya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam dalam keilmuannya itu, mereka akan mengatakan, kami beriman dengan Al-Qur'an, semuanya datang dari sisi Tuhan kami. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa di Al-Quran itu sebagiannya ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Tapi ingat, makna muhkam dan mutasyabih di sini bukan seperti yang tadi saya bahas di awal. Kalau yang tadi saya bahas di awal, itu makna muhkam dan mutasyabih secara umum. Adapun yang kita bahas dalam studi ilmu Al-Quran, ini adalah muhkam dan mutasyabih secara khusus. Apa dia muhkam dan mutasyabih secara khusus? Nah, ini yang kita bahas.
Wa fi ma'nahuma waqa'a al-ikhtilaf 'ala aqwalin ahammuha. Dalam memahami definisi apa itu muhkam dan mutasyabih, ternyata terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antaranya yang pertama, al-muhkamu ma'urifal muradu minhu. Al-Quran ayatnya, ya, ayat-ayat Al-Quran disebut ayat yang muhkam kalau maksud dari ayat tersebut diketahui dengan jelas. Ma'urifal muradu minhu. Oke. Wal mutasyabi masta'tarallahu bi ilmi. Yang disebut dengan mutasyabi adalah apa yang Allah pilih dengan ilmunya. Maksudnya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Seperti misalnya begini. Kalau tadi misalnya tentang ayat salat, aqimish shalat tali dulu kisyamsi ila ghasaqil lail, misalnya gitu ya. Itu jelas kan ayatnya memerintahkan untuk mendirikan salat. Nah, tapi kalau misalnya ayat misalnya bunyinya kaf ha ya ain sad, apa tuh artinya? Nggak ada yang tahu kan? Hanya Allah yang tahu. Maka yang itu tuh disebut dengan mutasyabi. Oke, nanti ada lagi ayat-ayat yang lain ya, yang disebut dengan mutasyabi. Itu mana pertama? Jadi yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan ayat Al-Quran disebut ayat yang muhkam kalau maknanya diketahui dengan jelas, langsung tertuju pada satu hal. Sedangkan ayat mutasyabi adalah ayat yang maknanya nggak jelas. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Kita nggak bisa tahu. Ya. Maaf, dawa. Yang kedua, ada muhkam bermakna ma la yuhtamalu illa wajhan wahidan. Ayat yang disebut muhkam itu kalau tidak ada kemungkinan makna yang lain. Kalau ada kemungkinan makna yang lain, maka itu disebut dengan mutasyabi. Jadi wal mutasyabi mahtamala aujuhan, yang bisa ada beberapa jalan. Contoh ya, yang mutasyabi ini ya. Misalnya ayat Al-Quran yang bercerita tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman ya Allah 'alal 'arsy, di atas arasy, istawa. Istawa itu kan kalau kita lihat di kamus duduk selonjoran ya. Nah, apakah Allah begitu? Ya, kan antara makna yang kita tahu dengan antara hakikatnya Allah begitu atau tidak, ini ada kemungkinan. Kemungkinan iya, kemungkinan juga enggak. Atau ada kemungkinan yang lain. Bisa jadi maknanya bukan itu ternyata. Nah, karena banyak kemungkinan-kemungkinan, maka ayat yang tadi itu yang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dikategorikan sebagai ayat mutasyabih. Karena punya makna itu ada kemungkinan-kemungkinan lain. Kemungkinan benar-benar Allah duduk seperti kita, kemungkinan bahwa makna istawa itu diganti atau di apa ya, diarahkan ke makna yang lain yang mendekati, atau ya memang kalimatnya itu tapi kita nggak tahu hakikatnya. Jadi karena banyak kemungkinan-kemungkinan, maka ayat ini disebut dengan mutasyabih. Adapun yang muhkam, dia nggak kayak begitu. Pokoknya satu apa namanya, satu kemungkinan doang. Ceritanya begitu, ya udah begitu ya. Misalnya kayak tadi ayat salat atau ayat tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bahwa haji itu wajib. Ya udah itu doang, udah maknanya. Enggak ada makna yang lain. Maka itu namanya muhkam. Ini menurut pendapat yang kedua. Ada pun menurut pendapat yang ketiga, al-muhkam itu ma la istaqalla bi nafsihi wa lam yahtaj ila bayanin. Wal mutasyabih ma la yastaqillu bi nafsihi wa tahta ila bayanin biraddihi ila ghairihi. Ini kayaknya ada yang kelebihan ya. Al-muhkam itu bukan mala istakolla ya, tapi mastakolla, nggak ada laknya. Disebut muhkam itu kalau dia itu bisa berdiri sendiri ya, dan tidak perlu kepada penjelasan yang lain. Jadi kalau satu ayat oke, okay, dia sudah memiliki makna yang begitu jelas tanpa ditafsirkan oleh ayat yang lain, maka ayat itu disebut dengan ayat muhkam. Sedangkan mutasyabih, dia nggak bisa begitu ya. Al-mutasyabih itu nggak bisa berdiri sendiri, dia perlu kepada penjelasan yang menolak
ya, makna yang lain dari selainnya. Jadi seandainya ayat itu memiliki tiga kemungkinan, maka kan kita perlu ada ayat yang lain atau ada dalil yang lain. Kemana nih arah makna yang benar di antara tiga makna ini atau tiga kemungkinan ini? Gitu. Itu namanya mutasyabi. Sebetulnya ini antara definisi yang pertama, kedua, ketiga mirip-mirip ya. Jadi al-muhkam itu adalah ayat-ayat yang pasti, yang memiliki makna direct langsung kepada satu tujuan, nggak punya kemungkinan-kemungkinan yang lain maknanya. Adapun mutasyabih, ayat-ayat yang kurang jelas, maksudnya apa sih? Bisa mungkin ini, bisa mungkin itu, bisa mungkin begini, bisa mungkin begitu, itu namanya mutasyabih. Tapi kalau ayat-ayat yang direct, itu namanya muhkam. Direct maksudnya langsung menjelaskan satu hal tanpa ada kemungkinan yang lain, namanya muhkam. Ya. Nah, di sini Syekh Manaul Qattan menyebutkan wa yumatthiluna lil muhkami fil Qur'ani binasikhihi wa halalihi wa haramihi wa hududihi wa faraidihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Mereka para ulama Al-Qur'an, para ulama tafsir memberikan contoh untuk ayat-ayat muhkam itu adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi nasikh. Nasikh itu menjadi penghapus dari hukum sebelumnya. Misalnya begini. Misalnya ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa kalau orang yang ditinggal meninggal oleh suaminya perempuan, perempuan ditinggal meninggal oleh suaminya itu iddahnya setahun. Oke. Tapi kemudian diganti, ada ayat yang belakangan turun yang mengatakan bahwa ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asra. Iddah perempuan itu yang tadi setahun dibatalkan hukumnya, diganti dengan menjadi 4 bulan 10 hari. Nah, ayat ini yang mengatakan bahwa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari disebut dengan ayat muhkam. Karena dia menjadi nasikh, menjadi pengganti dari ayat yang hukumnya dibatalkan tadi. Atau ayat misalnya yang menjelaskan tentang halal dan haram, misalnya tentang bangkai, uhilla hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, ya itu diharamkan bangkai, daging darah, daging babi haram. Itu ayatnya disebut dengan ayat muhkam ya, karena menjelaskan tentang hukum haram, dan itu ya udah itu doang hukum apa kemungkinan maknanya. Atau tentang halal, uhilla lakum saydul bahri, misalnya dihalalkan buruan laut ya, ikan itu halal walaupun dia bangkai dan lain-lain. Dan tentang hudud, hudud itu tentang hukuman, misalnya tentang as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, para pencuri laki dan perempuan dipotong tangannya. Itu juga ayat muhkam karena bercerita tentang hudud. Atau tentang faraid, faraid itu tentang waris ya, di surah An-Nisa itu juga muhkam. Atau berbicara tentang janji surga ya, atau tentang ancaman neraka, yaitu masuk ke ayat-ayat muhkam. Jadi menurut Syekh Manaul Qattan, banyak ulama tafsir memberikan contoh terhadap ayat muhkam itu adalah diantaranya ayat yang nasikh, artinya yang membatalkan hukum sebelumnya, halal haram, tentang hukuman-hukuman, hudud, tentang faraid, tentang janji surga dan neraka. Adapun yang mutasyabih ya, para ulama tafsir mencontohkan bimansukhihi, ya, dengan ayat-ayat yang sudah dinasakh. Berarti tadi kalau yang menasakh, yang menghapus namanya muhkam, adapun yang dihapus hukumnya itu namanya mutasyabih ya. Juga di antara contoh mutasyabih adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang kaifiyat asma Allah ya, dan sifat-sifatnya, misalnya tadi yang ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah itu di atas aras beristiwa. Istiwa kan artinya duduk. Apakah Allah benar-benar duduk? Nah, itu kan berarti menjelaskan bagaimana dan sifat Allah duduk tuh bagaimana gitu. Nah, karena itu menceritakan tentang kaifiat, tentang tata cara, tentang bagaimana, maka ayatnya disebut dengan ayat mutasyabi. Atau ada lagi ayat yang lain, kullu syai'in halikun illa wajhuhu. Seluruh hal di muka bumi ini akan binasa, akan hancur kecuali wajahnya, wajahnya Allah. Kira-kira wajah itu apa artinya? Muka. Masa Allah punya muka? Nah, karena ada kemungkinan-kemungkinan yang lain,
disebut dengan mutasyabi. Ada lagi contohnya mutasyabi yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kira-kira ini benar-benar tangan Allah atau gimana nih maknanya nih? Jadi itu tadi contoh-contoh ayat-ayat yang mutasyabi. Nah, kalau ayat-ayat yang muhkam itu insya Allah bisa diketahui, kita bisa pelajari, karena dia mengandung satu kemungkinan saja. Tapi ayat-ayat yang mutasyabih, apakah bisa kita pelajari? Apakah kita bisa tahu maksud dari ayat tersebut? Karena kalau misalnya satu ayat itu punya tiga kemungkinan, ya, dari tiga kemungkinan makna ini, yang mana yang benar nih? Ya, kan kayaknya agak susah nih. Nah, maka ulama juga beristilah berbeda pendapat apakah ayat mutasyabih itu bisa dipelajari atau tidak. Makanya di sini Syekh Manaul Qattan menjelaskan, wa kama waqa'a al-ikhtilafu fi ma'na kullin min al-muhkam wal mutasyabih al-khasain, waqa'a al-ikhtilafu fi imkani ma'rifatil mutasyabih. Sebagaimana beristilah tentang makna muhkam dan mutasyabih, para ulama berbeda pendapat apa definisi muhkam dan mutasyabih. Para ulama juga berbeda pendapat apakah ayat-ayat mutasyabih bisa diketahui maknanya oleh manusia. Ya. Karena di Al-Qur'an itu tadi bilangnya la ya'lamu ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, enggak ada yang tahu maksud daripada mutasyabih kecuali Allah. Tapi ayat itu ada lanjutannya. Illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu, oke. Okay? Maksud dari ayat mutasyabih kecuali Allah dan orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam. Kalau kita pahami ayatnya antara illallahu dan ar-rasikhuna fil ilmi ini menggabung, maksudnya jadi atof ya, dalam ilmu nahwu itu digabung, berarti Allah tahu tentang makna mutasyabih. Ayat mutasyabih orang-orang berilmu pun bisa jadi tahu ya, dengan ilmu yang lain, dengan cara dengan hadis misalnya bisa diketahui. Kalau dimaknai antara lafaz Allah dengan lafaz ar-rasikhuna ini menyambung atau atof. Tapi kalau misalnya pendapat ulama yang lain mengatakan ini dipisah antara Allah dan kalimat ar-rasikhuna fil ilmi, ini udah lain cerita lagi. Jadi tidak ada yang mengetahui maksud dari ayat mutasyabih kecuali Allah. Nah, dipenggal sampai di situ. Lalu warasikhuna fil ilmi lanjutannya ke yang belakangnya. Yaquluna amanna ya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang-orang yang mengetahui ilmu ya, memiliki ilmu yang dalam, mereka enggak bisa tahu tentang ayat-ayat mutasyabih, tapi mereka akan mengatakan kami beriman dengan ayat itu. Kami yakin itu datang dari Allah. Nah, itu kan dua pendapat. Jadi, pendapat yang pertama, orang berilmu, manusia ya, yang ilmunya dalam itu bisa memahami ayat-ayat mutasyabih. Pendapat yang kedua, orang yang berilmu ya tidak bisa memahami ayat mutasyabih. Ya. Yang pertama dalilnya mengatakan bahwa ar-rasikhuna ini menyambung dengan kalimat Allahu. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu war-rasikhuna fil ilmi. Pendapat yang pertama, sehingga mereka mengatakan orang-orang yang berilmu bisa mengetahui ayat-ayat mutasyabi maknanya. Pendapat yang kedua mengatakan orang yang berilmu pun tidak mampu mengetahui makna dari ayat-ayat mutasyabi. Ya, mereka berdalil bahwa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu titik, kemudian warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Maka dari dua pendapat ini nanti akan lahir beberapa metode ya. Bagaimana cara kita menyikapi apa namanya, cara kita menyikapi ayat-ayat mutasyabih. Oke. Okay. Saya akan ringkas ya. Karena ini agak panjang lagi ya. Kita ringkas. Paling tidak kelompok ulama terbagi menjadi tiga golongan dalam menyikapi ayat mutasyabih. Oke. Okay. Ayat muhkam gak kita bahas, karena ayat muhkam ini pasti dapat dipahami ya. Karena jelas maksudnya, jelas tujuannya, lafaznya juga gak samar, terang benderang, jadi bisa dipelajari.
Adapun ayat mutasyabih ini karena punya kemungkinan-kemungkinan yang banyak, jadi ada perdebatan ulama. Kita nih sebagai manusia bisa nggak nih pelajarin itu? Nah, ulama terbagi tiga, paling tidak. Seandainya ada yang lebih, ya mungkin saya yang belum tahu. Saya tahu saya ada tiga. Yang pertama, ada ulama ya yang memaknai ayat-ayat mutasyabih tadi dengan makna apa adanya. Jadi misalnya gini, Allah tadi dikatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu di atas arasy sedang beristiwa. Oke. Lalu dia meyakini, ya udah Allah memang duduk di sana dan duduknya seperti duduknya kita. Ini yang pertama. Yang pertama ini disebut dengan tajsim. Ya, tajsim itu menyatakan Allah itu sama seperti benda, seperti makhluk. Tadi kan dia katakan Allah beristiwa, Allah duduk di atas aras. Duduknya bagaimana? Sama seperti kita. Nah, kelompok yang pertama ini disebut dengan tajsim atau disebutnya mujassimah. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini sebetulnya nggak boleh. Ini kafir, ya. Nggak boleh. Karena Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith. Allah itu pasti berbeda dengan yang lainnya. Dengan seluruh alam. Apapun yang terlintas di benak kita, Allah itu menyalahi itu. Allah tuh berbeda daripada itu. Sehingga nggak mungkin kita bisa bayangkan Allah duduk di bangku sama seperti kita, itu nggak boleh. Tapi ini ada kelompoknya, ada yang seperti itu, yang apa kelompok pertama namanya Mujassima. Ini sekte haram, kafir. Yang kedua, ada yang menggunakan metode tafwid. Tafwid itu memasrahkan kepada Allah makna hakikatnya bagaimana sih? Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa di atas aras. Istiwa itu kita tahu maknanya yaitu duduk. Nah, tapi apakah Allah beneran duduk apa kayak kita apa enggak? Wallahu a'lam. Kita enggak pernah tahu. Nah, metode yang tauhid ini ya yang banyak ulama salaf menggunakannya, inilah yang metode yang mungkin lebih aman, oke? Metode yang lebih aman. Jadi ya udah, Allah memang menggunakan kalimat istiwa. Tapi istiwanya Allah pasti beda dengan istiwa kita. Lalu bagaimana? Ya nggak tahu kita. Itu namanya tafwid. Kita serahkan makna aslinya, kita serahkan makna hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya tafwid. Ya, jadi ulama salaf ya di kalangan sahabat, tabi'in dan lain-lain itu banyak mereka menggunakan tafwid ini ya karena untuk berhati-hati. Kita nggak mau menduga-duga Allah itu sama seperti kita atau enggak. Nah, yang kelompok yang ketiga yang banyak digunakan oleh ulama mutaakhirin adalah takwil. Takwil itu mengganti katanya dengan kata yang lebih layak, ya. Misalnya gini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah duduk di atas arasy, ya. Nah, duduk di sini bukan dimaknai duduk bener-bener duduk kayak manusia duduk di bangku, tapi dimaknai dengan kekuasaan. Kan kalau orang berebut kekuasaan kadang-kadang diganti dengan istilah berebut kedudukan, ya kan? Dia adalah orang yang punya kedudukan di tempat ini. Berarti kan orang yang punya kekuasaan. Jadi istawa diganti dengan istaula, menguasai. Nah, karena kita pun sering menggunakan itu, dia adalah orang yang punya kedudukan. Calon anggota DPR berebut kursi. Apa benar-benar kursi yang direbutin? Kan enggak, tapi kedudukan, tapi pangkat, tapi kekuasaan. Sehingga kursi atau duduk di kursi yang dimaksud dalam ayat itu, ada yang memahami ini duduknya bukan duduk beneran tapi menguasai. Nah, metode yang ketiga ini namanya takwil. Apakah takwil salah? Enggak juga. Ya, takwil itu bisa dibenarkan selama memang tidak terlalu jauh penyimpangannya. Nah, jadi yang aman ini antara metode yang kedua dengan metode yang ketiga. Adapun metode yang pertama ini nanti jadi kafir. Tapi kalau nanti antum atau ibu-ibu sekalian baca bukunya Manna'ul Qattan, kesimpulannya Manna'ul Qattan, Syekh Manna'ul Qattan itu lebih memilih untuk menggunakan metode yang kedua yaitu tafwid. Di mana dia mengatakan bahwa ya udah kita terima aja bahwa Allah itu memang mengatakan Allah punya tangan, yadullah fawqa aydihim misalnya. Allah punya tangan. Tapi tangannya bagaimana, seperti apa, kita serahkan kepada Allah maknanya. Tafwid namanya. Adapun yang ketiga, itu menggunakan takwil, jadi diganti. Tangan juga power, kekuatan. Ya.
ada iklan. Jadi itu kesimpulan ya, bagaimana kita menyikapi tunggu-tunggu. Oke. Jadi saya ulang ya, saya rangkum pembahasan kita bahwa di Al-Qur'an itu ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabih. Muhkam itu nanti definisinya ada tiga ya. Nanti juga mutasyabih ada tiga. Jadi ada muhkamnya apa, mutasyabihnya apa, muhkamnya apa, mutasyabihnya. Nanti dicek lagi. Tapi intinya dari seluruh definisi tadi dapat kita sarikan bahwa yang namanya muhkam itu ayat-ayat yang memiliki satu kemungkinan makna, sehingga tidak akan terjadi perdebatan terlalu jauh ya. Ya paling ada perdebatan tentang ya sedikit cara baca, kemudian itu nggak merusak esensi yang lebih jauh. Jadi nggak, bahasanya nggak ada kemungkinan yang lain, satu doang tujuannya. Seperti tadi ayat-ayat tentang halal haram ya, misalnya tentang riba haram, ya udah nggak ada kemungkinan lain, udah pokoknya riba haram aja. Itu namanya muhkam. Kalau mutasyabih itu banyak kemungkinan-kemungkinan. Seperti tadi contohnya tentang ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Seperti Allah beristiwa di atas aras. Ini beristiwa ini maksudnya apa? Apakah benar-benar duduk kayak kita? Atau dimaksudnya duduk itu kekuasaan atau bagaimana-gimana? Itu ada kemungkinan. Namanya itu ayat-ayat mutasyabih. Nah, ulama juga berbeda pendapat. Apakah manusia, ya kita yang belajar, akan mampu memahami ayat mutasyabih atau enggak? Nah, kalau misalnya yang mengatakan bahwa iya kita bisa mampu memahami ayat-ayat mutasyabih, berarti mereka menggunakan dalil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi, ini menjadi gabungan lanjutan. Kalau Allah tahu dan orang-orang yang berilmu pun akan tahu. Tapi kalau misalnya yang kedua yang mengatakan bahwa manusia itu nggak bisa tahu tentang ayat mutasyabih, berarti mereka menggunakan dalilnya sama tapi cara penggalnya beda. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu titik warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Jadi dipisah antara kalimat Allahu dengan warrasikhuna fil ilmi. Nah, yang terakhir adalah metode bagaimana kita apa bisa enggak apa bagaimana cara memahami ayat-ayat mutasyabih ya. Paling enggak ada tiga yang perlu dipahami. Ada metode tajsim, ada yang tafwid, ada yang ta'wil ya. Ta'wil itu tadi merubah makna dari kata satu kata ke kata yang lain yang mendekati tapi tidak menyalahi sifat-sifat Allah yang lain. Demikian penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.